Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melakukan tes konsumsi BBM pada mobil Mitsubishi Expander dengan jenis transmisi manual. Tes ini kami lakukan dari kota Solo menuju ke Kabupaten Sragen. Berapakah hasil rata-ratanya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Hari ini kami akan melakukan tes konsumsi BBM pada mobil Mitsubishi Expander dengan jenis transmisi manual. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran, terutama bagi para konsumen yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander dengan jenis transmisi manual. Kira-kira bagaimana dengan masalah konsumsi BBM-nya? Supaya hasilnya lebih real, saat melakukan pengerasan kami tetap menyalakan AC. Lalu untuk perhitungan konsumsi BBM-nya, di sini kami menggunakan indikator yang ada pada bagian MID. Sebelum jalan, kita reset terlebih dahulu untuk indikatornya. Sayangnya di sini untuk indikatornya menggunakan satuan liter per 100 km, bukan menggunakan satuan kilometer per liter seperti biasanya. Tadi kami sudah mencoba untuk mengubah satuannya, tetapi masih belum ketemu. Tapi tidak masalah, nanti di hasil akhir akan kita konversi dari satuan liter per 100 km ini menjadi satuan kilometer per liter. Sekarang kita mulai perjalanannya. Untuk titik start, di sini kami mulai dari perempatan Manahan. Bisa dibilang ini merupakan salah satu titik pusat dari kota Solo. Rencananya kami akan menuju ke Sragen. Sampai di Sragen nanti kita akan cek hasilnya. Untuk jalur yang kami tempuh, pertama dari Manahan kami menuju ke daerah Sumber, kemudian melintasi Palang Joglo, berlanjut melewati jalur Ring Road, berikutnya ke daerah Kebang Keramat, Masaran, dan terakhir di Sragen. Saat ini kami baru saja melintasi daerah Palang Joglo. Di sini untuk indikatornya menunjukkan angka 6,8 liter per 100 km. Sebagai informasi, satuan liter per 100 km ini biasanya banyak digunakan di negara-negara Eropa. Selain itu juga banyak digunakan di negara Afrika, Cina, dan juga Australia. Saat ini kita sudah mulai memasuki jalur Ring Road Utara. Di jalur ini treknya cenderung lurus sehingga untuk konsumsi BBM-nya bisa cenderung lebih hemat. Memasuki jalur Ring Road ini indikatornya menunjukkan di angka 6,1 liter per 100 km. Saat memasuki jalanan yang lurus seperti ini, selama kita tidak ugal-ugalan, menjaga RPM di bawah 2000 serta berkendara secara eco driving, maka konsumsi bahan bakarnya bisa menjadi sangat irit. Baru sebentar berjalan, saat ini indikatornya sudah turun lagi di angka 5,9 liter per 100 km. Satuan liter per 100 km ini berbeda dengan satuan yang biasa kita gunakan, yaitu kilometer per liter. Pada satuan kilometer per liter yang biasa kita gunakan, semakin tinggi angka yang ditunjukkan, maka ini berarti konsumsi bahan bakarnya semakin irit. Berbeda dengan satuan liter per 100 km ini, semakin kecil angka yang ditunjukkan, maka konsumsi bahan bakarnya semakin irit. Karena analoginya, jika angka menunjukkan 5 liter per 100 km, ini artinya untuk berjalan sejauh 100 km, mobil ini hanya membutuhkan bahan bakar sebanyak 5 liter. Semakin besar angka yang ditunjukkan, misalnya angka 10, artinya untuk mencapai 100 km, kita membutuhkan 10 liter bensin. Saat ini, kita sudah keluar dari jalur Ring Road dan mulai memasuki daerah Kebak Keramat. Keluar dari Ring Road tadi, indikatornya menunjukkan average di angka 5,6 liter per 100 km. Di sini untuk kondisi AC-nya tetap menyala secara normal. Memasuki jalur Kebak Keramat ini, jalanannya sedikit agak ramai. Ada banyak motor yang menyeberang, kemudian orang yang berlalu lalang, sehingga kita beberapa kali menurunkan kecepatan. Di sini untuk indikatornya sedikit agak naik menjadi 5,7 liter per 100 km. Mengendarai mobil manual ini sangat berbeda dengan mobil matic. Untuk mobil matic, kita cukup injak gas dan jaga RPM-nya di bawah 2000. Dari situ, kita dengan mudah akan mengetahui konsumsi bahan bakar. Tetapi, berbeda dengan mobil dengan jenis transmisi manual, tingkat konsumsi BBM-nya sangat tergantung dengan cara kita mengemudi. Karena di sini kita harus pintar untuk mengatur momentum perpindahan gigi. Jika kita terlambat atau terlalu cepat memindah gigi, maka RPM-nya akan menggerung atau bahkan menjadi loyo. Tetapi jika momentumnya tepat, maka kita bisa berkendara secara eco-driving dan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Saat ini angkanya menunjukkan 5,4 liter per 100 km. Kita sudah mulai keluar dari daerah Kebak Keramat menuju perbatasan Masaran. Saya berusaha untuk menjaga RPM di angka 1500 serta melakukan perpindahan gigi secara tepat, dan yang tidak kalah penting, cara berkendara kita secara normal. Begitu memasuki daerah Sragen, kita langsung disambut oleh Tugu Gading.
memasuki daerah Sragen, indikatornya masih tetap stabil menunjukkan angka 5,4 liter per 100 km. Kondisi jalan antara Solo menuju Sragen ini memang cenderung landai, sehingga di sini kita bisa berkendara secara eco-driving dan dapat menghemat bahan bakar. Memasuki daerah Masalan Sragen, saat ini untuk indikatornya menunjukkan di angka 5,2 liter per 100 km. Angkanya terus mengalami penurunan, artinya konsumsi BBM-nya semakin hemat. Nanti di akhir video akan kita konversi berapakah satuan dari liter per 100 km menjadi kilometer per liter. Karena satuan kilometer per liter ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengetahui tingkat konsumsi bahan bakar. Berkendara secara tertib lalu lintas juga sangat mempengaruhi konsumsi bahan bakar, karena semakin ugal-ugalan mobil yang kita kendarai, maka konsumsi bahan bakarnya secara otomatis akan semakin boros. Karena kita akan terlalu sering untuk menginjak pedal gas dan kopling, hal tersebut akan sangat berpengaruh pada putaran RPM. Sekarang kita masuki daerah Ngawur Sragen, untuk konsumsinya masih tetap sama, di angka 5,2 liter per 100 km. Kebetulan jalur dari Masaran menuju Sragen kota ini tidak terlalu lebar, sehingga memerlukan perhitungan yang matang untuk menyalip kendaraan yang ada di depan. Tapi di sini saya lebih memilih untuk berkendara secara tenang agar menghasilkan eco-driving yang berpengaruh pada tingkat konsumsi BBM. Sekarang kita hampir mendekati perempatan Bungkuk Sragen. Sampai di perempatan Bungkuk Sragen ini, indikatornya menunjukkan di angka 5,1 liter per 100 km. Cara berkendara yang tenang ternyata sangat berpengaruh pada tingkat konsumsi bahan bakar. Selesai dari Bungkuk, saat ini kita sudah memasuki daerah Sragen Kota. Ketika memasuki daerah Sragen Kota, di sini kita harus lebih berhati-hati karena ada banyak pengendara motor yang mendadak menyeberang. Untuk angkanya masih tetap sama, sementara ini menunjukkan angka 5,1 liter per 100 km. Untuk konsumsi BBM mobil, biasanya di dalam kota lebih boros jika dibandingkan dengan jalan luar kota. Karena di sini kita lebih banyak melakukan pengereman. Hal ini menyebabkan perubahan kinerja RPM yang terutama pada tingkat konsumsi bahan bakar. Setelah perjalanan hampir 45 menit, akhirnya kami sampai di pusat kota. Di sebelah kanan kita adalah alun-alun kota Sragen. Ikon utamanya merupakan Tugu Gading Gajah. Sampai di sini, untuk indikatornya menunjukkan angka 5,3 liter per 100 km. Kita tadi mulai dari perempatan Manahan Solo, dan sekarang finish di pusat kota Kabupaten Sragen. Di sini akan kita coba konversi, angka 5,3 liter per 100 km sama dengan berapa kilometer per liter. Untuk lebih mudah, di sini kami menggunakan kalkulator digital. Sebagai gambaran, 1 liter per 100 km sama dengan 100 km per liter. Sekarang kita masukkan angkanya, untuk 5,3 liter per 100 km sama dengan 18,8 km per liter. Nah, demikian angkanya. Untuk konsumsi bahan bakar mobil Mitsubishi Expander manual dari Solo ke Sragen menunjukkan angka 18,8 km per liter. Menurut saya itu termasuk angka yang sedang, tidak terlalu hemat tapi juga tidak terlalu boros. Kurang lebih itulah gambaran mengenai konsumsi bahan bakar pada mobil Mitsubishi Expander manual. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk pertanyaan seputar stok dan promo lain, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.